Oke guys, saya dapat rute lagi yang dimana rute ini keren banget, objeknya kayak beneran gitu guys. Bisa kalian lihat aja di depan anda itu. Tapi, aduh ada tapinya. Hello yo what's up guys, kembali lagi bersama saya Denis Tiawan di channel Salam Rail Fans. Tadadadad, tadadad. Oke, di video kali ini kita akan mereview lagi yang dimana konten ini buatan Roni Fernanda atau Sky Trains rute Surabaya Pasar Turi. Tapi ya ini dia ada tapinya guys. Ya, rute ini bersifat private user atau ya khusus pengguna konten Sky Trains, dan ini bonus mungkin ya ada di grup khusus Sky Trains. Jadi private guys, nggak dijual belikan ya. Tapi ya ada tapi. Tapinya itu, ini adalah Surabaya Pasar Turi area, bukan rute guys. Sayang sekali ya, karena ya gimana ya guys ya, ini tuh bener-bener detail parah penempatan objeknya tuh, ya Allah. Ya langsung aja, nggak pakai lama, kita review aja ya guys ya. Jadi ini adalah Surabaya Pasar Turi area guys. Maksudnya area itu adalah ya sekitaran Surabaya Pasar Turi, bukan rute guys. Jadi gitu, kalau rute kan panjang beberapa stasiun, kalau ini cuma satu stasiun guys. Jadi gitu. Nah itu tapinya. Oke guys, langsung aja kita review konten ini punya Roni Fernanda by Sky Trains ya. Kalau kalian pengen tahu add-on-add-onnya, silahkan kunjungi Facebooknya di deskripsi. Nanti banyak tuh ada placer, kereta api placer itu yang pecok tangan robot itu yang buat benerin rel. Ada rute, ada ya macem-macem lah banyak. Silahkan cek di deskripsi untuk pengen nanya-nanya sekedar add-on-add-onnya atau karya-karyanya guys ya. Langsung aja, nggak pakai lama. Nah, jadi tuh bisa kalian lihat ya, ini tuh Surabaya Pasar Turi area. Nah, ini sinyal banyak banget. Ini mungkin sinyal-sinyal contoh ya guys, biar penempatannya nanti nggak ribet, tinggal di add-add doang nih kayak gini nih contoh nih ya. Nih, ini kan ada gambar stasiun nih, get object. Jadi dia tinggal pencet-pencet aja guys. Tuh, jadi langsung nemu ya, nggak usah dipilih-pilih lah, nggak nyari-nyari itu ya. Nah, jadi kita review. Yang pertama itu dari objek splint pagarnya ya. Nah, pagarnya guys, bisa kalian lihat sendiri, itu bener-bener kayak yang ada di dunia nyatanya ya guys ya. Tuh, dari coklat-coklatnya guys, pucuk-pucuk, pucuk apa sih namanya, segitiga yang atas itu ya. Terus teksturnya dari objeknya juga guys, tuh ada kayak apa sih, kotor-kotor gitu ya, nggak monoton kayak kartun gitu. Jadi ya bisa kalian lihat nih, kita pakai nah sore aja ya. Nah jadi kayak gini guys untuk pagar. Terus di sebelahnya juga ada ini kayak tembok gitu ya, mungkin di sini ada sungai nih harusnya. Ini relnya by BBR, bantal beton ultra pursuit track. Nah bisa kalian lihat guys, nah ini kita jalan-jalan nih, ini relnya tuh detail banget ya, dari kancing relnya guys yang berbentuk S, terus bantalannya sampai batu-batunya itu timbul semua guys, PBR ya. Ini yang dimaksud dengan PBR nih. Jadi kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke depan, dan di sini ada warung-warung guys, RSC. SRC baru ya. Kayak toko gitu, toko sembako, dan di sini ada ini apa sih, ini gudang ya guys ya. Tuh. Bisa kalian lihat ya, ini tuh udah PBR bentuk tanahnya guys. Nah, pada timbul-timbul kan tuh. Jadi kita bisa jalan-jalan guys. Kayak gitu, ada karung, ada sampah, ada rumput. Ya jadi kayak gitu guys, detail parah ya. Terus kita lihat ke samping, ini ada tembok-tembok guys. Ada rumah-rumah khas Indonesia ya, yang tingkat-tingkat tapi rada kumuh. Terus melayani, apa ini, ada spanduk nih guys, melayani kebutuhan kurban dan akikah. Yoi. Ada iklan dan ada karung juga guys. Nah, mantap ya, bantalan juga nih, bantalan-bantalan yang gak kepake. Oke kita lanjut. Nah di sebelah kiri itu rumah-rumah nih, objek-objek rumah.
bisa kalian lihat detail banget ya guys. Objek rumahnya tuh berasa beneran khas Indonesia gitu. Ada warung-warung ya. Apalagi ini rumah-rumah gede nih, rumah mewah nih, rumahnya siapa itu. Gede banget guys. Dan ini ada kos-kosan ya kan. Dan ini sinyal masuk. Ada taspat juga di atas. Oke, ini sebelah kiri warung-warung banyak banget guys. Ada orang juga ini. Truk foto ya. Terus ada spanduk mobil, jual-jual mobil. Nah, ini dia apa ini? Oh, ini Masjid Nurul Huda guys. Nah, ini dia yang rumahnya di daerah Surabaya Pasar Turi nih. Pasti kalian tau lah ini masjid nih, Masjid Nurul Huda nih ya. Tuh, keren banget ya guys. Noh, bener-bener detail guys ini. Asli ya, nggak bohong nih saya. Tuh, bener-bener kayak beneran gitu ya. Bener-bener kayak beneran gimana ya. Jadi kayak gitu guys. Ada semboyan 35-nya juga ya. Oke guys, kita lanjut ke depan. Sebelah kiri masih rumah-rumah. Ini banyak banget sampah-sampah ya. Ciri khas Indonesia lah. Rel-relnya tuh pasti ada sampah ya guys. Bukannya saya ngejelekin ya, emang kenyataannya kayak gitu. Pasti ada aja. Nah, kita lanjut ke depan. Oke, ada rumah-rumah lagi nih, rumah-rumah tingkat ya, yang padat-padat penduduk lah guys. Nah, di sini guys, ini relnya tuh benar-benar detail. Maksudnya detail tuh nih, bisa kalian lihat ya. Di sini ada nih sensor ya, sensor atau apa sih? Terus di sini juga guys. Nah, nih kita lihat nih. Nah, ini yang sering ada nih. Ini yang sering ada di habis sinyal ya, sensor sinyal ini guys. Nih, tuh. Detail banget ya. Tuh, gila gak tuh. Cuman sayang banget guys, ini cuman Surabaya Pasar Turi area nih. Bukannya rute. Kalau rute, buh, mantep banget, Pak. Di sini juga ada Margodu Rukun. Oke, guys, ini dia Tugu bukan Tugu sih, kayak palang gitu ya. Nah, di India ada perlintasan alias weselnya. Weselnya W21C, kayak wesel Inggris ya guys, mirip lah. Terus kita ke depan lagi. Nah, relnya itu guys, itu relnya itu nggak nyambung. Kayak rel beneran guys. Maksudnya rel beneran tuh, bisa kalian lihat sendiri aja nih. Nih ya. Mana nih? Nah, ini ada, nih di depan ada nih. Ini tuh pembatas bugi ya, biar nggak slip atau anjlok bila mana melewati apa sih, cekungan ini nih guys nih. Nah, tuh beneran kan, kayak beneran kan guys. No, jadi ini tuh nggak nyambung ya. Biasanya kan kalau game Train Simulator 2019 itu relnya ada yang nyambung ya. Maksudnya nyambung itu ada yang rapet gitu guys. Ternyata di sini relnya sudah detail parah, Pak. Bisa kalian lihat sendiri aja ya. Dan di sini ada ada sensor guys, detail banget. Oke. Kita maju lagi nih ke depan. Oke. Dan di sini ada perlintasan guys. Nah, perlintasan apa ini? Oh, bukan perlintasan guys, maaf. Ini tuh sungai ya. Sungai deket Tugu Margorukun 1 nih gang ya. Gang Margorukun 1. Ini dia sungai guys. Ya. Nah, ini dia nih. Cuma di sini sayang sekali ada misdep ini, tapi nggak apa-apa, nggak keganggu juga sih guys. Paling rumput ya. Nah, ini dia ada pelang ini, pelang. Oh, ini batas langsir mungkin ya. Nah, di sebelah kanan itu ada sungai-sungai kecil guys. Nah, ini dia stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Di sini ada pipa gas, bukan pipa gas, ini pipa air ya. Nah, langsung kita ke sebelahnya guys. Di sebelahnya itu ada depo-nya ya, depo Surabaya nih guys. Nah, di sini tuh ada tempat buat pengisian lokomotif ya, pengisian bahan bakar lokomotif di Polok Pasar Turi. Nah, ini dia objeknya tuh bener-bener keren banget ya. Bisa kalian lihat sendiri aja nih. Ini kayak beneran objek gitu guys, nggak kayak kartun alias keterangan lah skinnya. Ini tuh bener-bener skin di rendernya tuh dari pencahayaan itu udah keren banget ya guys. Tuh dari tangga-tangganya juga ya kan, nggak terlalu terang, ada gosong-gosongnya gitu. Jadi berasa banget ini objeknya tuh real gitu guys. Terus di sini juga ada rumah guys. Rumah-rumah, terus ada ini apa nih, kayak toilet gitu ya. Ada gas juga nih, nggak tahu ini gas atau apa ini guys. Ada tulisan Surabaya Pasar Turi di atas 1 meter di atas permukaan laut. Mantap.
Dan di sini ada tangki-tangki bahan bakar nih, oli nih ya guys ya, oli mesinnya lokomotif. Terus di sini ada tempat, oh ini tempat penampungan oli juga mungkin ya. Terus di sini ada diponya guys. Tuh, bisa kalian lihat nih, diponya itu no guys, di bawahnya itu bolong ya. Kayak kita pengen ngelihat kolongnya lokomotif guys. Jadi gitu ya nih. Di bawahnya tuh kolong. Ada ini nih guys nih, selang buat ngisi bahan bakar kayaknya ya. Nah ini dia olinya nih, drum-drum oli mesin lokomotif ya. Kita ke depan dan sini buntu. Oke, buntu ya. Terus kita ke samping, ini ada apa guys? Oh ini ternyata kayak aula atau lapangan ya. Ada tulisannya gak di sini? Oh ini tulisannya guys, Taman Pendidikan Quran Al-Amin. Oh ini dekat-dekat Taman Pendidikan ternyata guys. Terus kita lanjut ke depan. Oh gak ada lagi apa-apa. Oke ini ada rumah nih, rumah dinas mungkin ya. Wow, ada toren guys. Mantap ya, detail parah ini. Ada toren, tangganya dibikinin, dan di sini ada, oh shit, ada wesel guys. Ini kuning-kuningnya nih. Nih ya. Gila nih, wesel mekanik tapi kayak elektrik guys. Ada, wih, detail banget. Ada tempat box-box, apa ini, box-box sinyal gitu kayaknya ya. Mungkin sih. Terus, oke, gini doang ya. Nah ini relnya nih masih sama kayak tadi nih. Ya detail banget tuh, ada sambungan-sambungannya. Dan di sini, oh ini buntu guys. Oh iya buntu ya guys. Ini buntu tuh, mungkin ini buat langsir lokomotif mungkin ya. Terus di sini kita lihat ada tulisan lagi, PT Kereta Api di Polok Pasar Turi 28 Surabaya. Dan di sini ada rumah sinyal Surabaya Pasar Turi. Ada got-got kecil-kecil nih guys. Aduh keren banget nih ya. Ada gini-ginian segala guys. Terus ada kali-kali kecil juga nih di sebelah kanan nih. Semboyan. Ini apa nih? Kantor UPT Kri UKA 28. Oke. Ini dia kantornya guys. Ya bisa kalian lihat sendirilah. Detail banget ya, ada tempat buat jalan pegawainya juga ke arah depo, ke arah stasiun guys. Ya. Kayak gini. Ada sinyal-sinyal, ada tiang-tiang sinyal. Detail banget guys, ini ada patok-patok peron ini ya, peron buat mau dibikin ini mungkin nih. Tuh, widih, detail banget pak, asli sumpah nih. Saya nggak bohong, ini walaupun sepetak tapi, aduh. Keren banget. Ya, kita maju ke depan, kita review stasiunnya dulu ya. Karena ini stasiunnya pure buatan Roni Fernanda nih. Nah, ini dia guys. Apa sih, kayak rumah sinyal ya, yang buat ngontrol-ngontrol sinyal-sinyal gitu guys, biar kereta api nggak pernah nyasar. Oke, ini dia ada, wih, detail parah, ada dibikinin tangga guys, tuh sampai ke atas-atas. Jadi asli ini mah harus sini ada pohonan ya, karena ini ada pot nih guys nih, Surabaya Pasar Turi, ada tangga-tangganya. Oke. Kanopinya guys, bisa kalian lihat ini keren banget nih. Ada, detail banget pak. Ada jalanan Tamiya, bukan. Ini pelang air guys, biar ada saluran air tuh nggak langsung ke kereta ya guys. Jadi ini kesini guys nih, tuh peralonnya ke bawah. Ih gila pak, asli bener niat parah nih Roni Fernanda nih. Nah di sini ada jalanan buntu nih buat lokomotif mungkin ya. Nah langsung kita ke depan. Oh buntu lagi guys. Oke, ternyata ada dua jalur yang buntu nih di sini guys. Mungkin buat lokomotif. Wah, ini dia ada tulisan eksekutif 1 3 4. Oh, ini papan-papan kereta gitu ya, guys. Rangkaian ya. Terus kita lihat di sebelah kanan ini, masih ada stasiun cagar budaya, guys. Mantap, detail banget. Detail banget asli, woi. Waduh. Keren ini, Pak. Aduh. Wih, ada tulisan toilet. Mantap banget. Ih, kita ke dalam. Mungkin ada toilet. Oh, enggak ada. Kalau dibikinin toilet ini detail banget, Pak. Nah, ini cuma kotak-kotak doang ya. Gila, asli keren banget ini. Oh, terus ini apa? Ada lagi musola Al-Mathoh. Oke. Sabar. Nah, ini dia, guys. Wih, kita ada di dalam musola, guys. Detail banget. Ah! Gila nih stasiun berinterior anjir. Parah. Ada AC mereknya Daikin nih kayaknya nih.
Oke guys, kita lanjut ke depan. Ada tulisan isi baterai. Oh, charger nih. Ih, gila. Dibuatkan dong, detail banget. Dan tempat ibu menyusui. Nah, area tunggu. Ini dia nih, PPKA ya guys. Ruangan PPKA. Terus kita, ini apa nih? Pos kesehatan. Gila, dibikin administrasi. Kepala stasiun. Apalagi nih, area tunggu, oke, cas. Keluar, mantap. Oh, ini dia pintu keluar nih. Wah, toilet juga guys. Oke, kita maju ke depan. Ih, gila. Asli, ini keren banget, sumpah. Oke, ini dia berarti ya, yang arah ke masuk dalam pasar ya guys. Oh, ini buntu. Terus yang tembusan ke pasar tuh kemana guys? Ini ya, kiri ya. Oh, iya guys, benar. Oh, yang perlintasan ini ya, ini nih yang kata ada becak pengen ketabrak itu ya guys. Oh iya, benar. Oke, ini dia peron-peronnya guys. Ih, gila, detail banget. Ini ada kotak apa ini? Oh, ini pengisian air ya mungkin ya. Oh, ini ada tulisan-tulisan guys. Tiket.com, oke, Traveloka tuh tiket.com, bukan Traveloka, maaf. Dan ini ada tulisan jalur juga guys, detail banget. Bisa kalian lihat ada lampu guys. Nah, ini lampu. Wih, detail banget sampai dibuatin gituan. Wih, ada tulisan begini, tanda panah gini guys. Asli ini keren banget ya pak. Oke. Dan di sebelah kirinya depo. Ini deponya itu bukan buatan dia ya. Ini cuma buatan saya, kalah-kalahan sendiri lah. Ini tuh nggak detail ya. Maaf ya kalau merusak dari aslinya, rutenya tuh gimana ya guys. Aslinya tuh dia tuh nggak ada depo ini guys. Dia ngeplong gitu ya. Jadi biar agak padat-padat sedikit lah. Jadi saya tambah-tambahin. Mohon maaf kalau ini nggak terlalu detail ya. Nggak ngikutin dari nyatanya ya. Kalau ini emang bener-bener detail guys. Kalau ini nggak nih, deponya tuh nggak. Saya iseng-iseng aja ngeliat dari atas Google Map ya. Jadi kayak gini guys, bisa kalian lihat ini rumah-rumah, ini rumah yang di situ tuh saya pakai lagi guys. Ini ada pipa-pipa, ada tangki, ada ini jalanan guys, rumput ya tuh, kayak beginilah modelnya. Nggak ngikutin sesuai aslinya ya guys, karena saya mirip-miripin aja lah. Tapi kalau ambiar ya mohon maaf ya, karena cuman biar padat aja ini rute guys. Oke. Ini dia gedung Surabaya Pasar Turinya guys. Keren banget ini sumpah nih rutenya. Ih, seger ini mah pak. Seger parah sih asli. Tuh. Asli pak, keren parah ini. Oke, mungkin sampai sini aja review kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe. Kalau kalian mau rutenya silahkan PM aja lah. Kalian rayu-rayu tuh kreatornya. Atau enggak kalian beli add-onnya dari Skytrans, nanti dapat ini guys. Jadi gitu, gratis ya. Cuma-cuma. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Rail Fans. Semua bisa jadi Rail Fans. Bye-bye, thanks for watching. Jangan lupa jaga kesehatan lur. Amin. Bye-bye.